Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ayah Ira. Kali ini kita akan memberikan video sebuah tutorial cara membagi lampu LED. Tentunya ini caranya sangat mudah, sangat gampang, bisa diikuti dengan yang orang yang masih baru, yang baru mulai servis LED ya. Langsung aja kita lihat videonya ya. Nah, di sini kita memiliki sebuah lampu LED ini merek Philips. Untuk ukurannya ini 6,5 watt ya. Untuk alat yang kita butuhkan di sini ada cutter ya, buat menjongkel ini, menjongkel bohlamnya, kacanya ini. Nah, ini kita cek dulu untuk bagian LED-nya secara visual aja ya. Kalau dari sini ya, ini yang ada satu yang ada hitamnya ini, nah seperti noda hitam ini satu titik ini, nah itu, nah mungkin kelihatan ya kayaknya ya, nah itu ada satu yang ada titik hitamnya, itu menandakan kalau LED-nya itu putus atau rusak. Ini kalau ini sudah dipastikan lainnya itu bagus dan hanya dia yang putus yang rusak. Nah, ini yang akan kita perbaiki ya. Yang putus ini akan kita perbaiki. Kita congkel aja ya LED-nya ya dengan cutter. Nah, setelah kita congkel dengan cutter, cukup kita tempel dengan timah aja untuk di bagian LED yang kita congkel itu ya. Cukup kita tempel pakai timah aja. Nah, biasanya di tempel gitu ya. Ini sangat mudah tentunya. Kita sebagai pemula juga bisa, langsung bisa ya. Hanya mencari kira-kira ada LED yang putus atau enggak. Nah, kita coba dulu ini. Langsung nyala ya guys. Ini hanya menjongkel LED yang rusak, terus kita tempel pakai timah, itu sudah nyala kembali. Nah itu. Oke, sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kita bisa terus memberikan video yang berkualitas dan bermanfaat tentunya.